Halo para sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe channel kami. Semoga video-video kami bermanfaat, para sahabat. Nah, kali ini kita akan membahas nih, bunga putih di belakang saya ini yang selalu berbunga tanpa henti dan bertumbuh dengan subur, yaitu bunga tapak darah. Dan seperti apa perawatannya, para sahabat? Nah, para sahabat, seperti inilah bunga tapak darah yang saya tanam di pekarangan rumah tanpa menggunakan pot dan ini sudah lama saya tanam ya para sahabat bunganya tetap subur berbunga setiap hari tanpa henti siri berganti ya para sahabat perawatannya ini cukup mudah para sahabat apabila di halaman rumah seperti ini para sahabat nah para sahabat bunganya cukup bagus nih bunganya cukup bagus rimbun dan banyak bunganya kalau yang ini berwarna putih karena ada beberapa warna daripada tanaman perdu tapak darah ini ya para sahabat ya. Nah seperti inilah. Terus berbunga mempercantik keindahan halaman rumah. Nah ini cukup besar ya para sahabat ya. Nah para sahabat untuk merawat tapak darah ini cukup mudah. Saya juga ini hanya menanam satu kali ya para sahabat. Ini adalah nah seperti ini para sahabat. Nah seperti ini terus bercabang walaupun musim kemarau sangat kekeringan tapak darah tetap tumbuh subur para sahabat. Dari pertama saya menanam hanya saja pertama menanam tapak darah ini tanahnya saya beri pupuk organik hanya satu kali para sahabat pemberian pupuk dan selebihnya dibiarkan saja berbunga seperti ini para sahabat. Tanaman tapak darah ini, kalau pagi, para sahabat ya terpapar cahaya matahari pagi, para sahabat, karena di atasnya adalah ternaungi oleh sebagian e, genting atap rumah. Para sahabat, jadi posisinya ini terpapar cahaya matahari pagi saja. Untuk melakukan penyiraman, ya, kalau tanah ini kering saja, saya lakukan penyiraman hanya dengan air biasa, para sahabat. Tidak menggunakan pupuk lagi, hanya satu kali, ya, para sahabat. Nah seperti ini Jadi lain halnya dengan menanam di pot ya para sahabat Kalau menanam di pot ya berbeda Dengan di halaman yang e, tanahnya luas seperti ini Mungkin peredaran si akarnya ini kemana-mana Jadi cukup bagus ya para sahabat Pertumbuhannya cukup rimun besar dan banyak seperti ini para sahabat Jadi alangkah baiknya tanaman tapak darah ini Ditanam tanpa menggunakan pot ya para sahabat Nah banyak anakan tapak darah juga di bawah para sahabat nah banyak anakan tapak darah juga tapi biarkan saja tapi satu rumpun tapak darah ini nah hanya satu pohon bukan beberapa pohon nah hanya satu ya para sahabat lah tapi dia terus bercabang banyak seperti ini tidak ada perlakuan khusus perawatan mudah tanaman ini kuat dengan suhu e, musim kemarau seperti ini jika penyiraman telat pun sampai kering tanaman ini tidak apa-apa para sahabat. Nah, seperti inilah kekuatan tapak dara. Selain bunganya yang cukup indah dan menarik, juga tanaman ini ada beberapa manfaatnya ya para sahabat. Nah, bisa dilihat lah di channel-channel lain atau di beberapa artikel manfaat dari tanaman tapak dara ini hanya perawatannya tidak sulit, simpel tinggal ditanam saja kalau ada pupuk silakan berikan pupuk kalau tidak ada tidak masalah kalau bagi saya para sahabat asal penanamannya di lahan seperti ini tidak menggunakan pot lain halnya dengan di pot karena tempatnya yang terbatas maka harus ada lah pupuk-pupuk lainnya atau pupuk organik ya para sahabat nah mungkin sekian para sahabat sekilas tentang tanaman perdu tapak darah ini semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh